saya apa tadi itu. Saudara Lon, kepolisian di Biren menunjukkan sejumlah barang bukti milik kelompok kriminal bersenjata pimpinan Abu Razak. Pada konferensi pers ini, seorang tersangka ikut dihadirkan dan disebut polisi adalah bagian dari kelompok Abu Razak. Selain 5 pucuk senjata api dan 100-an amunisi, polisi juga mengamankan chainsaw, pakaian, hingga tongkat dari rotan. Beberapa di antaranya merupakan serahan tersangka yang menyerahkan diri. Kemudian ada juga yang didapat dari Bukit Cerana, Simpang Mamplam, serta barang bukti dari penyergapan petugas di jembatan Kedi Tringgading, Pidijaya. Jadi, anian kerugian jembatan ini, Mbak BBI yang Mbak Jelati. Kami akan bawa jembatan jembatan. Jadi, lo nonton supir ini? Lo nonton supir. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi melakukan penyergapan terhadap sebuah mobil Avanza di jembatan Kedi Tringgading, Pidijaya. Tiga diantaranya tewas tertembak, sementara satu lainnya kritis dan kini dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Banda Aceh. Di Reskrimum Polda Aceh, Kombes Agus Sartijo menyebut kelompok ini terlibat pemerasan hingga pengancaman menggunakan senjata api. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.